Sebuah video baru saja dirilis di Telegram pada Sabtu 3 Februari 2024 dan menjadi perbincangan di kalangan warganet. Pasalnya dalam video tersebut menampilkan momen detik-detik serangan yang dilayangkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Video yang direkam dari sudut pandang salah satu tentara Israel merekam situasi menegangkan di medan pertempuran. Dapat terlihat dalam video sejumlah militer Israel yang sedang bersiap menyerbu sebuah rumah di jalur Gaza. Setelah berada di dalam bangunan, tentara IDF siap menembakkan pelurunya ke arah pejuang Palestina. Diketahui pertempuran sengit antara militer Israel melawan pejuang Palestina ini berlangsung di Khan Yunis. Video ini viral dan menuai beragam respon warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.